Tiga negara Asia Tenggara yang diprediksi lolos ke 16 besar Asian Games 2022. Tiga, Timnas Vietnam U24. Timnas Vietnam U24 ditempatkan pada pot 1 drawing Asian Games 2022. Namun, skuad asuhan Hoang An Tuan ini malah tergabung di grup berat bersama Arab Saudi, Iran dan Mongolia. Hanya saja, berhubung ada jalur peringkat 3 terbaik, Timnas Vietnam U24 diprediksi bisa lolos ke 16 besar Asian Games 2022. Pengalaman Hoang An Tuan sebagai pelatih juga tak perlu diragukan lagi. Pelatih yang satu ini pernah membawa Timnas Vietnam U19 lolos ke semifinal Piala Asia U19 2016, sekaligus meloloskan tim tersebut ke Piala Dunia U17 2017. Terbaru, Hoang An Tuan mengantarkan Timnas Vietnam U23 juara Piala AFF U23. 2023. Dua, Timnas Thailand U24. Timnas Thailand U24 dalam euforia tinggi setelah baru saja memastikan tempat di Piala Asia U23. 2024, pelatih Timnas Thailand U24, Isara Sritaro pun, memanggil pesepak bola yang mentas bersama tim Liga Belgia, Ohleven B, yakni Siri Mongkol Ratana Pom. Fakta ini seakan menunjukkan Thailand U24 tampil serius di ajang ini. Di Asian Games 2022, Thailand U24 tergabung di grup E bersama Korea Selatan, Bahrain dan Kuwait. Satu, Timnas Indonesia U24. Di posisi puncak, ada Timnas Indonesia U24. Skuad asuhan Indra Syafri tergabung di grup F bersama Korea Utara, Kirgistan dan Taiwan. Di atas kertas, hanya Korea Utara yang berpotensi memberikan perlawanan kepada Timnas Indonesia U24. Karena itu, Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan diprediksi lolos ke 16 besar Asian Games 2022. Entah sebagai juara atau runner-up grup, seapes-apesnya, Timnas Indonesia U24 bisa lolos ke 16 besar via jalur peringkat 3 terbaik. Yeah.